Amanda Manopo gigit jari, Vicky Prasetyo bongkar sehari sebelum putus, Billy Saputra kepergok mesra-mesraan dengan wanita lain. Lu sebut nama, gue mati. Kisah cinta Billy Saputra dan Amanda Manopo telah kandas beberapa lalu. Namun terungkap, tabiat Billy Saputra sebelum putus dari Amanda Manopo. Tak disangka Billy Saputra kepergok mesra dengan wanita lain sebelum putus dengan Amanda Manopo. Kejadian Billy kepergok ini bahkan dibenarkan oleh Raffi Ahmad dalam acara Opera Van Java atau OVJ. Gue bongkar fakta yang akhirnya semua orang bertanya-tanya tentang putusnya lo bersama Amanda Manopo. Beber Vicky pada Kamis 25 Maret 2021. Vicky juga mendesak Billy untuk mengakui perbuatannya. Setuju kan lo, satu hari sebelum putus dengan Amanda Manopo, lo ketahuan di mobil sedang bersama wanita. Cesar Vicky. Mendengar Vicky yang memojokkannya, Billy langsung shock dan ketakutan. Vicky bahkan panik dan meminta Vicky tak menyebut nama si perempuan yang bersamanya sebelum putus dari Amanda Manopo. Ber, tapi jangan disebutin namanya, itu bahaya, ungkap Billy. Main ini gue saja gak pernah takut, hari ini khusus Amanda di puncak, gak syuting, dia lagi menyaksikan ibu Vicky Prasetyo. Raffi Ahmad juga tampak mengetahui fakta tersebut. Raffi lantas memperlihatkan foto perempuan yang bersama Billy kala itu pada Vicky Prasetyo. Kalau nyebutin itu nama, mati gue, ujar Billy gelagapan. Setuju kan lo, di satu hari sebelum putus dengan Amanda Manopo, lo ketahuan di mobil mesra-mesraan bersama satu wanita. Dia adalah presenter olahraga, ibu Vicky. Raffi lantas menunjukkan foto wanita ini pada Denny Cagur. Melihatnya, Billy makin panik meski nama sang perempuan misterius ini tak disebut. Bro, ini ada fotonya, cuma lo doang yang boleh. Setelah lo lihat fotonya, lo kenal enggak? Tanya Vicky Prasetyo. Enggak, kita nyebut nama, kenal banget, tutup Denny Cagur.